Terima kasih, Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak yang sangat luar biasa ini. Saya ingin mohon izin untuk minta maaf karena pasti pertanyaan saya salah. Saya menjadi anggota DPR Komisi 10 ini, ini saya periode pertama. Tapi pada waktu saya menjadi anggota DPR, saya minta kepada Ketua Umum saya masuk di Komisi 10. Karena saya merasa core saya ada di situ. Saya membuat sebuah sinetron judulnya Sidul Anak Sekolahan. Saya sangat tahu sekolah atau pendidikan itu sangat penting. Tapi Haji Sabeni, bapaknya Sidul, itu mengkuliahkan Sidul itu ngap-ngapan. Sampai jadi supir opet, jual tanah. Itulah ilustrasi saya tentang dunia pendidikan di Indonesia. Saya awali dengan minta maaf, pasti pertanyaan saya salah. Setelah saya masuk di komisi 10, kita semua masuk era yang paling gelap, pandemi COVID 3 tahun. Kami mungkin masuk ke ruangan ini, Pak, kalau ditotal, nggak lebih dari satu tahun setengah. Sisanya semua kita virtual, zoom. Bahkan Pak, 18 pak, staff kami di sini meninggal dunia. Artinya begitu berat pendidikan yang kita hadapi. Nah, sekarang kita ada di ujung masa jabatan, maaf. Kami alhamdulillah ada sebagian yang lanjut di tempat ini, tapi ada yang selesai. Tapi kami Komisi 10 ini membuat panja tentang pendidikan karena kami tahu orang tua kami mendidik anak-anak dengan susah payah. Itu yang kami nggak mau. Sebelum kami pergi, maaf Pak, saya. Jadi anggota DPR lagi belum tahu nih besok saya di mana? Apakah Komisi 10 atau saya ditugaskan Komisi lain? Tapi Komisi 10 ingin mempunyai produk yang disebut panja pembiayaan pendidikan. Kami sangat sadar 20 persen undang-undang ini tidak ada di kami. Sadar Pak, saya awali saya minta maaf. Selama saya jadi anggota DPR, saya dulu dapil Banten, Pak. Kebetulan saya pernah jadi gubernur di Banten. Kita tahu ilustrasi Banten, sekolah religi, mas, madrasah banyak, pesantren banyak. Sebagai anggota Komisi 10, Pak, saya tidak bisa membantu. Karena itu wewenangnya di Kementerian Agama. Nah, saya minta maaf bukan berarti saya menghitung yang lain tidak besar dan tidak kecil. Saya melihat dua Nahdlatul Ulama Muhammad dia ini saja. Luar biasa bebannya. Luar biasa bebannya. Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama 282, prodinya 1196, dosennya 12.000, mahasiswanya 352.000 sekian. Dua kriteria, Pak. Pertama, golongan ekonomi menengah ke bawah. 67 persen. Kedua, tidak mampu. 32 persen. Yang mampu berapa persennya? Saya bertanya, saya catat di sini. Apakah dapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah? Maaf, kami tidak pernah berhubungan dengan teman, -teman itu komisi delapan kita di komisi sepuluh tapi kita ingin tahu whole pendidikannya ada di mana sih betul yang tadi bapak bilang stand kuliah dibiayai lulus pasti kerja berebut menteri keuangan atau dipajak betul ya tpdn di semua fakultas ada gitu ini yang kira-kira kita tanya ini salahnya di mana sih bahkan kami pak untuk renovasi sekolah saja, kita nggak bisa punya fasilitas untuk membantu. Karena itu ada di PUPR, Banten banyak sekolah yang nggak ada WC, Pak. Saya minta maaf dulu, pada waktu saya jadi gubernur, makanya bantuan provinsi kepada sekolah yang berbasis masyarakat ini, maaf saya anggap cukup tinggi. Setelah itu, tidak ada lagi, Pak. Saya minta maaf, Bapak boleh cek seumur terberdirinya Provinsi Banten dari tahun 2000. Sejak Gubernur Rano Karno menjadi juara umum MTQ. Setelah itu sampai sekarang menjadi nomor 24. Itu hanya satu frame yang ingin saya ceritakan. Nah karena itu saya minta maaf. Muhammad dia ini begini banyak. Maka saya... ini berapa besar bantuan negara. Kami punya aspirasi Bapak. ada PIP, ada KIP. Tapi kita nggak bisa membantu anak-anak yang gak, memang di sekolah agama. Ya, kita nggak bisa bantu. Nggak boleh. Karena itu ada di Kementerian Agama. Nah, itu juga membuat kita ini Komisi 10. Ini harus sesuatu yang kita lakukan. Saya minta maaf. Tadi Pak Ketua mengatakan rekomendasi persis itu sudah saya catat ini Pak sebelum Pak Ketua bicara. Wah, Udah ketemu ini jawaban bagaimana caranya mengembalikan 20% itu. Berarti yang, yang lain juga juga mencatat itu. Tapi mungkin tidak tersebut. Saya catat ini. Yang tadi Bapak bacakan rekomendasi persis. Itu sudah jatuh kita ketemu bagaimana cara kita mengembalikan. Nah artinya Pak terakhir. Kita tidak tahu Pak. Pemerintah akan berganti. Apakah kepemerintahan besok. Masih tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ada indikasi mau dibelah nih Pak. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Itu juga kita antisipasi nih Pak. Ini setelah ini bagaimana ini? Maaf, maaf. Ini memang DPR ini kan tempat politik. Yang kita antisipasi juga ini yang namanya makan gratis ada di mana? Dititip di boskah? bos aja segini apalagi ditambah lagi ini kan itu yang juga kita sedang berhitung pak nah jadi sekali lagi saya berterima kasih sebagai ya anggota yang baru saya merasa bangsa ini harus dikejar dari sudut pendidikan apapun konsekuensinya yang terakhir barangkali saya minta maaf mungkin pertanyaan saya agak nakal saya catat di sini saya berharap mudah-mudahan dengan diberikannya konsensi pertambangan bagi ormas-ormas itu bisa membantu saya mencatat ya, Pak. Saya tidak tahu apakah semua yang ada di sini yang mendapat konsensi pertambangan. Kalau itu mudah-mudahan bisa membantu operasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mobil Tafikal Didaya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi Bang Rano, Bang Rano setuju kalau ormas punya tambang ya? <laughs> mudah-mudahan tambang yang benar-benar ada isinya, Pak. Jangan nggak ada isinya. Saya, Nitya Anisa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.